Polemik seputar Luhut Binsar Panjaitan melibatkan berbagai opini dan pandangan yang bervariasi. Meskipun banyak yang mengakui kontribusinya dalam berbagai sektor, terdapat juga kritik dan kontroversi yang melekat pada figur ini. Berikut adalah beberapa polemik yang sering muncul terkait Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan pernah terkait dengan beberapa kasus yang kontroversial, termasuk keterlibatannya dalam penanganan situasi konflik di Timur Timur pada tahun 1999. Sebagian orang mengkritik langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi krisis tersebut dan menciptakan polemik terkait tanggung jawabnya. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mendapat kritik terkait kebijakan energi dan lingkungan. Beberapa pihak menganggap bahwa kebijakannya tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dalam proyek-proyek infrastruktur tertentu juga menjadi sumber polemik. Beberapa pihak mengkritik aliran dana proyek-proyek tersebut dan menganggapnya sebagai indikasi potensial adanya konflik kepentingan. Polemik juga muncul terkait dengan isu nepotisme dan koneksitas politik yang melibatkan Luhut Binsar Panjaitan. Sejumlah kebijakan dan penunjukan jabatan tertentu dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk kedekatan atau pengaruh politik yang menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang dan keadilan. Partisipasi Luhut Binsar Panjaitan dalam politik, terutama saat pemilu, menciptakan polemik. Beberapa pihak mengkritik perannya yang dianggap dapat menciptakan ketidaknetralan dan kecenderungan politisasi jabatan tertentu. Meskipun Luhut Binsar Panjaitan memiliki sejumlah prestasi yang diakui, polemik seputar kebijakan dan tindakannya menjadi bagian penting dalam penilaian terhadap peran dan kontribusinya dalam sejumlah aspek kehidupan nasional. Penting untuk mencatat bahwa pandangan masyarakat terhadapnya bisa sangat bervariasi dan tergantung pada sudut pandang serta nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu.